Halo guys, sekarang saya pegang kunci. Kunci James. Ini kunci mobil baru, guys. Oke guys, kita cari tuh mobil di mana ya? Wah, itu dia guys. Mobil ini keluaran baru ya, James keluaran baru, guys. Ganteng sih, cuman gimana ya? Kayak mulutnya kebesaran ya. Lihat tuh. Wah, itu guys, ini kuncinya keren banget ya. Coba kita lihat lagi guys, dekat yang lebih dekat. Jangan lupa subscribe dan like. Gila guys, menjadikan saya keluar yang perempuan nama anak-anaknya. Oh, pada lari dia, saya kabur. Saya kabur. Dia itu mau nyoba menunjukkan perempuan. Saya kasih itu kuncinya, dia mau pergi. Mau kemana dia? Sekarang saya mau cuci mobil baru, guys. Saya disuruh cuci mobil karena masih ada debu-debunya di dalam. Jadi saya majikan saya nggak mau make dulu kalau belum bersih katanya. Nah, itu mobilnya guys. Ini kan mobilnya kan datang tadi sebelum maghrib ya. Sekarang udah selesai sholat maghrib. Terus sekarang saya mau cuci. Keren kan? Dan ini kuncinya. Ini kuncinya, kita mau buka. Mantap guys. Sekarang kita buka pintu. Aduh, kok ngunci ini? Iya. Aduh, gimana ini? Kalau masih baru masih bingung. Kan ini otomatis. Oke. Oh, gitu ya. Bismillah, mantap guys. Mantap, cuma nggak kelihatan. Oke, saya mau cuci dulu ya. Kita coba naik dulu di mobil guys, mumpung nggak ada majikan, mumpung lagi mau nyucinya ini, mau ngelap-ngelap debunya guys. Itu jatuh. Kok jatuh ya? Mana dia? Ini apa ini? Kok jatuh? Damam. Berisik damam. Ini mobil yang kemarin datang itu. Yang saya cuci semalam. Cuman sekarang udah kotor lagi. Plastik. Sekarang nggak ada. Sekarang saya nggak bawa kunci. Ini model baru James. Udah saya cuci itu semalam, cuman pagi hujan lagi jadi kotor. Saya mau bersihin sekarang. Ini lap saya. Dan kita mau lihat dalamnya seperti apa, kayak gini. Wow. Jangan lupa subscribe dan like. Ini dia. Baru. Masih bungkusnya guys. Masih plastiknya. Cuman ini udah 2 hari ya. Thank you.
sudah ini start engine button, terus ininya di sini parkirnya, mundurnya, terus netral sama D-nya majunya. Sini ya, ini apa ya, kurang tahu saya juga. Belakang seperti ini. Oke. Gelap, saya ketinggalan. Ini bisa diginiin di sini. Dibuka loh. Buka. Kita taruh kaki di bawah, langsung dia buka gitu. Seperti ini belakangnya. Kursinya ditidurin yang paling belakang. Luas banget ya. Dan tombol ini juga ada. Tapi kita coba lagi. Giniin kaki. Oke. Aduh, belum. Ini ada tulisan GNC-nya. Kita taruh kaki di sini. Nah. Aduh. Kayak susah. Aduh, enggak ada. Mana? Kok enggak ada? Ah, bisa. Gila. Ini alarm kok bunyi. Seperti ini mobil GMC barunya. Sekarang saya mau lap dalamnya dan luarnya. Udah itu saya berangkat ke bengkel, tapi saya bawa Ford yang saya bawa. Ini mobil tahu yang dulu, nyanjakan juga. Bawaan saya ini, yang Ford yang saya bawa sekarang. Nanti kalau udah selesai ini, saya bawa ke bengkel itu. Jadi ada 4 mobil majikan sekarang. Jadi tambah banyak yang saya cuci. Di dalam satu. Semua gede-gede ya. Yang di dalam cuma satu yang kecil, 3 yang besar. Saya mau cuci ini dulu, mau lap-lap dong. Jangan lupa subscribe dan like. Dan ini maksudnya apa ya? Ini ya, kalau ini buat biar nggak tergores ini. Cuma udah mau lupas. Baunya ini bau deler. Bau plastik. Bau plastik, guys. Ini saya lap asal-asalan aja deh. Biarin, enggak apa-apa. Ini. Ini. Banyak lubang ini. Lubang-lubang banyak. Ini pintu ini. Ini ada Pepsi. Pepsi semua ini, guys. Keren ya. Lubang tas. Ini lubang 3.
Dan ini tong sampahnya aku. Aku pengen banget nih ambil ya. Tong sampah. Ini asbak. Keren banget ini kalau saya ambil ini. Waduh, dimarahin nanti. Tinggal di sini. Yang kita lap lagi. Ini masih ketutup speakernya. Masih tutup plastik. Setirnya kecil banget ya. Saya suka yang kecil-kecil kayak gini, nggak kayak Ford itu besar kayak setir tronton. Ini emang kecil enaknya. Saya pengen banget nyobain ini mobil. Pasti nanti saya coba ini. Kuncinya kan ada di saya. Tinggal saya bawa nanti. Kita mulai lap luarnya. Yang penting enggak ini kelihatan bekas debu hujan ini. Ini kemarin hujan hari apa tuh? Udah 2 hari pagi itu hujan sama debu itu kayak gini. Tinggi banget guys, sampai susu di sampai dada. Tingginya segini. Tinggi banget ya. Jangan lupa subscribe dan like, biar tambah semangat saya bikin video baru lagi.